Makanya, kalau disuruh mama cuci rambut, keramas sayang, itu nurut. Masa barusan kemarin habis kutunya, sekarang udah gatel lagi. Mana yang gatel? Mama itu gak tega lihat kamu tuh bingung, garuk-garuk terus, ya kan? Sini digarukin sama mama. Gatel banget pasti ya. Yang mana sayang? Sisi dulu ya. Biasanya kalau disisir gini suka keluar kutunya. Ya, disisir dulu aja. Mana nggak ada? Kata, iya sebentar disisir dulu. Yang sini. Gatel banget. Nurut nanti ya. Yang rajin kalau cuci rambutnya, keramasnya itu harus rajin. Kalau punya kutu tuh tiap hari gitu loh, keramas gak apa-apa, biar kutunya bingung, iya kan? Sayang badan nih. Ada habis kamu nih. Diambil sama mama nih. Nih, lihat kan?
rasain kamu. Abis. Gatel ya. Kayaknya ada telurnya juga nih sayang. Mana? Rasain ya. Udah kotorannya juga. Gede loh, Dek. Gede nih kutunya. Mau lari kemana sih? Gak boleh lari. Kutangkap kau. Kata. Ya. Kita cari lagi. Sana, aduh sini ya. Kirain kutu bukan. Oh, ada telurnya sayang.
Ih, gak boleh lari dong. Sini, oh iya, ya deh, ini deh, wah ada lagi deh, dah ada, nih, dapat lagi, gatal semua kan. Makanya nanti pokoknya udah sekarang tiap hari aja dulu keramasnya ya. Kasihan mama tuh gak tega loh sayang. Sini, oh di bawah sini ya, di tengku ya.
Sayang, sisir ya. Kan udah agak adem ya, rasanya udah agak adem banget ya, kutunya udah mudah-mudahan udah habis. Nah, tinggal dicuci rambutnya rajin keramas ya. Anak mama cantik kok, pintar. Mama sayang banget sama kamu. Mama gak mau kamu menderita, sayang. Keenakan ya, dielus-elus. Rambutnya sana.